Itu ini namanya adalah sudu ya. Kalau piring itu di sini namanya itu adalah pinggan atau kudut. Oh ya, kalau kudut itu bahasa Brunei ya, bukan bahasa Melayu. Wow, sudah start macet. Selamat pagi. Hari ini hari Senin, tanggal berapa ya? 11. 10 saja terus, hari tanggal 11 di hari Senin pukul 7.17 mulai macet. Bulan akan bawa kalian sarapan pagi di tempat apa ya? Tempat langganan ya, tempat favorite juga. Sarapan pagi di area Tungkuling ya, atau apa ya namanya di situ? Pangkalan Gadok, di belakang dari Hotel Grand City. Di sana ada tempat sarapan favorite, kedai Cina, tetapi halal ya. Di sini itu jarang kedai yang non halal gitu. Jadi ikuti Wulan hari ini cari sarapan, mungkin akan cari mie goreng, mie tiao. Jadi sampai jumpa di sana, Wulan akan kasih lihat juga kondisi persekitarannya, jalanannya di Lembu Raya dari Jerudong sampai ke Tungkuling. Nah, ini kondisi di highway Cirebon ya guys. Ini pukul 7.10 pagi. Nah, ini highway atau lembu raya cakap Melayunya. Atau apa ya, jalan tol bukan ya. Kalau tol kan kita harus bayar tarif ya, ada tarifnya. Tapi ini gak ada di sini. Jadi tol atau highway atau lembu raya itu di Brunei itu gratis, tidak bayar ya. Baru saja hujan. Nah, kita akan masuk ke Gadok ini ya, simpang ke Gadok. Oke, boleh kelihatan sedikit ya di sebelah kanan itu adalah bangunan DST. Kalau kita itu Telkom. Iya, Telkom ya. Kalau di sini kan DST, di kita Telkom Indonesia. Tuh. Kita di Lembu Raya Tungku ya. Ini agak sedikit ramai lancar sudah. Sudah akan mulai macet ya. Sudah mulai macet di area sini, banyak orang berangkat kerja ya. Ini biasanya kondisi seperti ini itu selalunya sekitar sampai pukul 8 ke 9, 8.30 lah, tidak sampai pukul 9. Nanti start 8.30 ke tengah hari itu sudah sepi ya di sini ya. Jadi macet-macetnya itu seperti ini itu di pagi hari, orang berangkat kerja, karena di depan sana kalau kita ke kiri itu adalah kompleks jabatan kerajaan atau apa ya, government building gitu ya, kalau kita ya, apa ya, kantor pemerintahan ya. Kalau sebaliknya itu menuju ke Jerudong serta menuju ke Tutong dan Kemi ya. Nah, ini kita hampir sampai di depan itu ya, bangunan yang banyak-banyak itu. Di situ ada Grand City Hotel. Berapa ya rate-nya? Kurang lebih dalam 60 ke 70 lah semalam ya. Tapi agak jauh sedikit dari pusat kota Bandar Seri Begawan ya. Itu hotel bintang 3 kalau nggak salah. No swimming pool. Tuh, yang bangunan biru itu ya. Kita akan cari sarapannya itu di belakangnya sana ya. Jadi kita akan berpusing atau U-turn untuk menuju ke sebaliknya sini. Mendung guys, harap-harap nggak hujan ya. Cuaca lagi mendung, tetapi Wulan hari ini tidak mau ikut-ikutan mendung ya. Jadi bajunya ini penuh dengan bunga. Lagi musim semi ya di sini di Brunei. Bajunya yang cerah-cerah, jangan ikut-ikutan mendung ya. Kalau di luar mendung, bajunya Wulan mendung, nanti suram. Jadi harus sentiasa tersenyum ya. Katanya kalau senyum itu ibadah. Nah, kita U-turn atau pusingnya itu di sini. Kalau ke arah sana itu ke airport. Kalau ke kiri ya, kita berpusing di sini.
masuknya dari simpang sini ya guys. Gede-gede pun belum banyak yang buka ya, karena masih pagi 7.30 ya. Start buka itu selalunya di sini itu dalam pukul 9 ke pukul 10. Oh, ada restoran-restoran baru di sana, guys. Ternyata lama tidak kesini. Nah, kita akan cari sarapannya itu di sini, di restoran Piring Emas. Ini ada buka cabang juga atau cawang di Mang Light ya, di belakangnya Mam Bakery. Nah, di sini ya. Mihun daging, boleh toge, terus minumnya teh tarik di Tegah Merokok. No smoking. Yang datang duluan supnya guys. Jadi biasa di sini tuh kalau kita makan mihun, mie ayam, terus nasi ayam gitu, dibaginya sup. Sup seperti ini biasanya adalah sup kaldu ayam gitu ya. Terus di atasnya ini ada dibagi macam daun bawang ya. Di sini itu ini namanya adalah sudu ya. Kalau piring itu di sini namanya itu adalah pinggan atau kudut. Oh ya, kalau kudut itu bahasa Brunei ya, bukan bahasa Melayu. Biasanya jadi, tiga kudut ya. Jadi kalian kalau orang Brunei tanya berapa makan, berapa banyak kau makan dari tiga kudut. Oke, cepet banget miku sudah datang, mihunku. Wah, aduh angetnya enak banget guys. Ada tauge tapi saya nggak ada itunya. Tadi tidak minta apa? Kalau sawi, saya duluan. Ini ada lada Singapura. My favorite, tapi tidak ada ditemui di Singapura. Jadi kalau ke Singapura, Ula selalu ingat ya. Kami tuh biasa makan di Singapura tuh favoritenya adalah di City Plaza, di arah ayam goreng Arnold. Orang dunia yang biasa ke Singapura pasti tahu lah di area Gilang sana. Itu ayamnya tuh satu ekor tapi tidak besar gitu ya, digoreng macam ketaki fried chicken gitu ya. Kami tuh kadang bawa ini guys, bawa ini dari Brunei dibawa ke Singapura. Wow, lomika. Nah, ini mihun saya. Ini kolomi ya guys. Ini kolomi seafood ya. Ada fish cake. Terus ini udang. Terus ada daun bawang. Ada bawang goreng. Ini kolominya. Mie-nya kecil-kecil seperti ini. Terus ada kuahnya sedikit. Ini adalah mie ayam ala Brunei. Ini enak banget nih guys. Lihat. Ah, selamat menjamu selera, dingin-dingin di luar. Wow, aku ngambil sedikit. Ini selalunya tuh lada buat nasi ayam ya. Wow, dapat orderan, dapat hibah. Ulan dapat hibahan udang. Kita taruh di atasnya seperti ini. Dikasih lagi. Oh, ada fishbowl-nya ya. Seperti ini guys. Wow. Kondisi di luar lagi mendung. Biasa supnya ini itu buat macam makanan apa ya, buat pendampingnya gitu ya. Ada sebagian yang mau dituangkan di sini gini, jadi biar agak rejak gitu. Terus ada juga sebagian yang lepas kita makan minyak seperti ini guys caranya. Terus kita sendok sedikit, kita minum gini. Begitu caranya ya. Lagi garpu ya, ini tangan kanan ya. Enak banget. Oh ya, jam bukanya itu di 6.30 AM atau 6.30 pagi sampai 8.30 PM, 8.30 malam ya. Jadi bagi yang mau mencari sarapan pagi-pagi sudah kelaparan macam Ulan ini, tempat ini recommended banget ya. Buat pagi-pagi biasa Ulan sampai di sini itu sudah pukul 7 ke 7.30 itu sudah
habis satu piring di sini ya. Masya Allah, ini update-anku guys. Jarang loh Wulan tuh habis. Bener-bener ya, satu pinggan loh tadi penuh kan? Karena di sini itu emang bener-bener my favorite untuk breakfast. Murah meriah, enak dan top market top di sini. Lihat, habis loh. Nah, ini kondisi persekitarannya ya. Sudah banyak bangunan baru ya di depan itu ya. Dulu awal-awal tuh belum ada, sekarang sudah ada bangunan baru. Banyak nih bangunan barunya. Oke guys, sudah kenyang. Macamnya gak mampu berdiri nih. Satu pinggan, satu kudut. Biasa dua kudut ya. Biasa kedua kudut kah? Hari kah? Inilah. Bulan ini satu kudut saja sudah kenyang. Jadi kami dua orang makan tadi lomi seafood, terus mihun daging, minumnya teh tarik sama kopi O ya. 10 ringgit 20 sen atau berapa ya? 102.000 kalau duit Indonesia ya. Sudah sangat kenyang sekali, sudah sampai mungkin ke petang kalau Wulan itu ya. Nanti petang cuman makan yogurt atau makan yang ringan-ringan gitu saja ya. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti Wulan dari Highway Cerudong tadi sampai ke Highway Tungku, memperlihatkan kepada kalian bagaimana keadaan highway atau lebuh raya di pagi hari, serta ikut Wulan breakfast di restoran Piring Emas di Batu Bersulap. See you in the next video, bye-bye. Jangan lupa tersenyum ya.